Seorang wanita asal Cimahi, Jawa Barat diperkosa di sebuah kamar di apartemen The Mansion Bougainville, Tower Gloria, Pademangan Timur, Pademangan Jakarta Utara pada hari Minggu 24 September 2023. Wanita berinisial TN berusia 20 tahun menjadi korban pemerkosaan Fajar Eka Putrawijaya alias Denny Setiawan berusia 26 tahun. Dalam keterangan unggahan Instagram @fakta.jakarta dan @fakta.indo, korban dan pelaku diketahui berkenalan melalui aplikasi kencan. Sebelum diperkosa, wanita tersebut disekap terlebih dahulu oleh pelaku. Demikian Tribun Hot News kali ini dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.